Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Kiai Huda Ulil Nuha, Rois Suryah PJ Istimewa Nahdlatul Ulama Korea Selatan, sahabat Haji Gampang Ketua PJGP Ansor dan jajarannya, Kasat Kurcap Banser Korea Selatan dan jajarannya, sahabat-sahabat pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor yang berombongan dengan saya, sahabat sekjen dan yang lainnya, dan sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua sampai ke Chungju untuk meresmikan kantor PJGP Ansor Korea Selatan. Ini Ansor luar negeri pertama yang memiliki kantor sendiri. Kita sudah ada berapa cabang Ansor, Saudi, Malaysia, kemudian Taiwan, Mesir, dan Mesir, lalu Korea, dan yang punya kantor baru Korea Selatan, kantor secara mandiri maksud saya. Alhamdulillah hari ini kita akan bersama-sama meresmikan kantor ini. Kita berharap selain kantor ini akan membawa barokah buat kita semua, buat organisasi, tentu kita juga berharap akan memberikan inspirasi buat sahabat-sahabat pengurus Ansor lain yang ada di Indonesia. Jangan kalah lah sama Korea gitu kan. Korea yang jauh-jauh dari Indonesia aja punya kantor, sementara kita yang di Indonesia masih banyak cabang-cabang dan wilayah di Indonesia yang belum memiliki kantor. Mudah-mudahan sekali lagi ini berkah dan membawa inspirasi untuk kita semua. Dan mengucap bismillahirrahmanirrahim, ahwala wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan ini kantor sekretariat PJGP Ansor Korea Selatan diresmikan dengan simbolisasi penandatanganan. Muhammad. Amin. Wallahu muwaffiq ila amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.